dia. Tidak offset. NBA ball. Crossing NBA ball. Sundulan yang masih menyamping tadi. Samsul Arif. Diganggu Samsul Arif. Tapi usaha yang cukup baik. Terutama gerakan dari NBA ball di awal serangan ini, Bung. Ya, Samsul Arif tampil dominan memang di lini depan. Tetapi sampai sejauh ini memang belum memberikan kontribusi gol. Walaupun ada ya dua peluang yang diperolehnya tadi. Ya, kalah postur, timingnya sebenarnya cukup tepat ya, Bu, ya. Betul. Tapi headingnya masih menyamping. Inilah ekspresi dari Neil Maizar. Ya, serangan dari Vietnam itu disaat pandangan langsung tadi. Masih menyamping di sebelah kiri gawang. Ya, coba dilakukan oleh Nguyen Phien Thanh. Ini gerakan hasil Eli Aiboy kali ini ya. Irfan Badin. Irfan Badin tendangan kaki kiri dan inilah Samsul Arif tadi kita saksikan. Tendangan kaki kirinya sudah baik sekali. Umpan terobosan yang langsung melewati barisan pertahanan Vietnam. Ya, kita saksikan juga Irfan Badin, Samsul Arif mengontrol bola, menguasai bola, menipu lawan. Cukup baik finishingnya yang masih belum cukup ya, akurat. Betul. Menembus gawang Nguyen. Lingguat. Vietnam kali ini pemirsa, kita saksikan. Serangan balik dari Vietnam, bahaya kita lihat. Shooting kaki kanan, hampir saja. Sedikit menyamping di sebelah kanan gawang Indra Prasya. Peluang yang dimiliki tadi oleh Phan Tan Luong. Ya, Phan Tan Luong ini juga andalan Vietnam pada saat di musim kemarin ya. Dimana mereka keluar sebagai semifinalis. Juga membahayakan gawang kita beberapa kali di semifinal. Dan kalau kita lihat ini adalah usaha yang sangat baik sekali. Untuk pertama kalinya mungkin gawang empat pemain belakang Indonesia tidak bisa mengantisipasi serangan tersebut. Walaupun masih beruntung gagal menjadi gol. Untuk Vietnam sudah dilakukan dari tendangan jarak jauh sama Taufik tadi tapi terlalu lemah walaupun akurasinya ke arah ke gawang on target. Dalam tayangan ulang kita saksikan pemirsa bagaimana tendangan dari Muhammad Taufik kanan dari Vietnam kali ini. Cepat, bahaya pemirsa, tendangan langsung. Kaki kanan yang masih menyamping di sebelah kanan gawang Indra Prasio yang dilakukan oleh Nguyen Trong Tu. Nguyen Trong Tu langsung berada di belakang para pemain belakang kita. Poi Wijasan gagal menentang situasi jatuhnya bola tadi.